Selamat siang sobatku, kembali lagi di channel saya Wandi Pusam. Salam sejahtera dan sehat selalu buat sobat-sobatku semua ya. Nah untuk hari ini saya mau coba mikat murai ya sobatku. Dan ini kayu yang saya gunakan, dan di situ ada. Kali ini saya mikat menggunakan pikat, cuma pikatnya di dalam kandang ya sobatku. Oke sobatku, langsung aja. Oke sobatku, lanjut pasang pulutnya. Ini dia pulut di lem tikus ya. Oke sobatku, lanjut. Oke. Bumbunya jangan lupa sobatku. Bumbu pemikat.
Oke. Ikat saya kita pasang dia. Oke. Itu dia sobatku. Nah, mantul ya. Oke kan. Dan saya sembunyinya di belakang daun-daun itu, sobatku, yang saya bikin pondok kecil tuh. Oke, sobatku, lanjut. Semoga berhasil, amin. Woi, sangat tebing sekali sobatku. Betinanya berhasil lolos dari pulut. Jadi sisa jantannya aja yang saya dapat, mulus. Ini dia jantannya sobatku, mulus. Ya. Jadi betinanya kabur sampai di rawa-rawa sana sobatku. Nah, dari sini tadi jatuh dua-duanya ke bawah sini, sangat tebing. Dan masuk di rawa-rawa daerah sana. Kemudian terbang sobatku. Saya sudah carinya tapi tidak ketemu. Saya lihat rupanya ada di atas pohon. Sudah terbang sobatku. Oke sobatku, lanjut. Nah ini dia. Oke, jadi kita rilis nih sobatku. Rencana saya memang kalau dapat yang betina juga saya rilis sobatku. Memang karena saya tidak hobi ya pelihara yang betina. Jadi ini jantannya, kita rilis. Betinanya sudah lepas ya sobatku, lolos dari pulut. Oke sobatku, ini dia, langsung aja. Loyo ya sobatku karena saya sibuk. Ah, oke, sudah terbang sobatku. Itu dia. Oke sobatku, itu dia dari saya. Terima kasih banyak. Salam kicau mania. Mantap.
Seru.